Halo teman-teman wibu, otaku, dan hentong lovers sekalian. Macam biasa, kembali lagi dengan gue, Vinsa Sablo. Ya, kali ini gue bakal ngerekomendasikan anime-anime yang keren untuk kalian semua tentunya. Ya, macam biasa lah, cok. Anime yang akan gue rekomendasikan kali ini adalah anime romantis yang dijamin happy ending, cok. Jarang-jarang ada anime romantis yang happy ending. Biasanya sih, ya kagak jelas ceritanya, bad ending lah, dan banyak dramanya. Tapi yang gue rekomendasikan ini adalah anime-anime yang gue jamin banget happy ending, cok. Tanpa berlama-lama, mending kita langsung ke list pertamanya aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini dia. Irozuku Sekai no Ashitakara menceritakan kehidupan seorang penyihir wanita bernama Tsukishiro Hitomi yang tidak bisa melihat warna di dunia yang dia tinggali. Terlihat dari raut wajahnya bahwa si Hitomi sangat tertekan dengan kondisi yang dia miliki. Mengerti dengan kondisi ini, neneknya memutuskan mengirim si Hitomi ke 60 tahun yang lalu menggunakan sihir. Dengan harapan Hitomi akan bertemu neneknya saat masih SMA dan dapat menemukan kebahagiaannya di masa itu. Ceritanya akan berpusat pada Hitomi yang pada awalnya tidak mengerti apa yang harus dia lakukan di masa 60 tahun lalu. Namun kemudian dengan bantuan neneknya yang pada saat itu masih SMA dan teman-teman lainnya, akhirnya Hitomi memiliki tujuan awal yaitu bergabung di klub seni dan fotografi. Di situ dia bertemu dengan Aoi Yuito, anggota klub yang bisa menggambar. Hitomi secara tidak sengaja melihat hasil gambar Yuito yang merupakan satu-satunya hal yang dapat terlihat warnanya oleh Hitomi. Dari situ kemudian Hitomi penasaran bagaimana agar warna-warna di dunia dapat terlihat kembali dan merasa bahagia yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Intinya teman-teman tonton animenya karena animenya ini bagus banget, cok. Suki Gakire. Ya, anime ini bercerita mengenai hubungan antara Kotaro Azumi dan Akane Mizuno. Yang laki-laki punya hobi nulis novel dan yang cewek punya hobi atletik lari. Singkat kata, dua tokoh utama kita ini punya watak yang pemalu. Ya, dua-duanya teman-teman. Jadi kalian akan begitu gergetan melihat kecanggungan di antara keduanya. Ya, gue sendiri merasa gergetan dengan momen hening mereka yang cukup banyak di animenya. Di satu sisi gergetan kesal sendiri, di satu sisi terasa manis karena natural dan begitulah kebanyakan anak SMP tentunya teman-teman. Merasakan cinta pertamanya, canggung, malu, manis, dan bahagia dengan cara yang sederhana. Jadi intinya teman-teman, bagi kalian yang ingin mengenang kisah cinta kalian waktu SMP, tonton animenya, cok. Aoharu Ride. Duka dan trauma masa lalu kerap mempengaruhi masa depan seseorang, namun dukungan orang-orang di sekitar dapat menjadikan seseorang mampu menghadapi semua itu dan membuat perasaan menjadi lebih baik. Hal inilah yang tergambar dalam anime ini. Anime ini bercerita tentang seorang gadis bernama Futaba Yoshioka. Ketika SMP, dia jatuh cinta pada seorang siswa bernama Ko Tanaka. Ko adalah anak yang berperilaku baik dan bertutur kata halus. Nyatanya, Futaba tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Ko juga menyukai Futaba, meski dia tak pernah mengatakannya secara langsung. Suatu hari, Ko mengajak Futaba pergi berdua ke sebuah festival. Dan Futaba menyetujui ajakan itu. Namun ada seorang siswa yang curiga Futaba dan Ko punya hubungan istimewa. Sehingga dia terus mendesak si Futaba untuk jujur dan membuat gadis itu merasa risih. Intinya teman-teman, bagi kalian yang tertarik dan belum pernah nonton anime ini, gue saranin tonton anime ini. Karena anime ini bagus banget, cok. Okami Sojo to Kuro Oji. Ya, kalau betina dan berbohong itu memang parah banget ya teman-teman. Apalagi kayak main heret kita yang satu ini. Erika, gadis biasa yang berbohong kepada teman-temannya bahwa dia memiliki seorang pacar. Padahal tidak pernah ada tuh yang namanya pacar. Agar teman-temannya yakin 100% bahwa si Erika ini punya pacar, dia pun menunjukkan foto seorang pria tampan yang dia foto di tengah jalan. Ternyata, pria tersebut adalah pangeran di sekolahnya yang bernama Sata Kyoya. Suatu hari, si Erika ini tak sengaja bertemu dengan si Sata dan menceritakan semua hal bahwa dia berbohong kepada teman-temannya. Karena si Sata ini terlihat baik, si Erika pun ya meminta tolong kepada si Sata untuk menjadi pacar bohongannya di depan teman-temannya. Sata akhirnya setuju, tapi sayangnya si Sata ini memanfaatkan keadaan tersebut dan membuat si Erika menjadi anjingnya yang akan menuruti semua keinginannya tentunya teman-teman. Parah banget dah, parah banget. Tonton anime, mantap cok. Tadakun wa Koi wo Shinai. Kisah ini menceritakan seorang anak lelaki bernama Mitsuyoshi yang belum pernah mengenal arti cinta. Suatu hari, dia mengambil foto bunga sakura yang bermekaran. Dan pada saat itu, dia bertemu dengan seorang perempuan barat bernama Teresa, seorang siswa pindahan dari negara fiktif Eropa bernama Lassenburg. Ya, itu ya teman-teman. Bagi kalian yang belum nonton anime ini, tonton animenya. Karena anime ini bagus banget. Dimana kalian akan melihat seorang anak laki-laki yang belajar untuk mengenal apa artinya cinta. Jadi intinya, tonton animenya, cok.
Kimi ni Todoke. Iya, karena pembawaannya yang mengerikan, Sawako Kuronuma dijuluki sebagai Sadako oleh teman-temannya. Dia dianggap mengerikan sehingga disamakan dengan karakter dari film horor, teman-teman. Ya ingat ya, ini film horor, bukan dari link kesayangan kalian itu Sadakonya ya. Mengerti? Oke. Dan si Sawako ini adalah orang yang introvert, dia tidak terlalu pandai bergaul. Dan dia pun bertemu dengan Kazehaya, pemuda yang populer di sekolahnya. Sikap si Kazehaya ini memiliki pembawaan terbalik banget lah dari si Sawako ini. Dan si Sawako ini pun mulai merubah karakteristik dia. Dan menjadi gadis yang lebih baik lah intinya, mulai berubah lah. Kimi no Todoke ini adalah sebuah serial yang diperuntukkan untuk kalian semua yang menyukai kisah-kisah romantis yang manis-manis gitulah teman-teman. Jadi gue saranin banget tontonan ya anime, mantap. Toradora, iya untuk para suhu yang udah berkecimpung lama di peranimean, jauh-jauh lah dulu cok. Ini untuk para pemula saja ya kan, yang baru berkecimpung di peranimean lah. Karena nih anime sangat bagus, gue saran banget para pemula tonton nih anime. Meskipun agak membosankan di awal, tapi ceritanya sangat bagus dan kalian bakal jatuh cinta dengan nih anime kalau kalian tonton sampai habis. Iya, kisahnya sendiri adalah tentang Ryuji Takasu, seorang pemuda yang sering dianggap sebagai murid begal karena memiliki sorot mata yang bisa dibilang tidak baik-baik aja. Matanya itu serem bae, cok. Sekali nengok, takut orang. Iya, ternyata si Ryuji ini sangat menyukai teman sekelasnya yang bernama Minori Kuseida. Suatu hari, si Ryuji ini bertemu dengan gadis bernama Taiga Isaka, yang sahabatnya Minori Kuseida. Ternyata sahabatnya si Minori ini. Dan tak disangka juga lagi, si Taiga ini ternyata menyukai sahabatnya si Ryuji yang bernama Yusaku Kitamura. Ya, mereka berdua akhirnya mengetahui kalau mereka menyukai sahabat masing-masing. Jadi, mereka bekerja sama untuk mendapatkan sahabat-sahabat mereka itu. Ya, disinilah diawali komedi romantis mereka lah, cok. Mantap banget ceritanya, tonton. Akagami no Shirayuki Hime. Iya teman-teman, kalau kalian butuh asupan gula, gua saranin tonton anime ini. Shirayuki adalah seorang penduduk biasa dari sebuah kerajaan bernama Tanbarun yang memiliki sebuah keunikan yaitu rambut berwarna merah. Saat seorang pangeran pertama dari Tanbarun, Raji memerintahkan Shirayuki untuk menjadi selirnya. Dia memotong rambutnya dan melarikan diri ke kerajaan Clarines. Dalam perjalanannya, dia bertemu dan menjadi teman dari pangeran Zen berserta dua pengawalnya. Saat Zen diracuni dengan sebuah apel, Shirayuki berhasil mendapatkan penawarnya dan memutuskan untuk ikut bersama mereka bertiga menuju Clarines. Intinya teman-teman, anime yang penuh gula ini gue saranin untuk kalian yang suka anime romance ya teman-teman. Jadi tonton animenya, cok. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you. Bye-bye.